tangga. Ha. Jadi Nabi awalnya cara berdiri biasa saja di atas daun apanya korma tadi ini, pelepah korma tersebut. Itu yang bila mana dibuatkan sampai tiga, ditinggalkan yang lama tu, itu yang menangis. Ha. Pokok korma tadi yang dipijak tempat yang awal tu menangis teriak, didengar oleh orang menangis. Ha, tu. Itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, tu kalau sampai tahap itu cintanya kepada Rasulullah. Ha, no. Benda tak berakal. Ha, no. Pokok boleh menangis. Ha, batu boleh menangis. Kita kenapa sebagai umatnya tak boleh menangis? Menyebut nama Nabi kita, berbaca penyeslaw pada Nabi kita. Ini benda yang sangat penting untuk memberikan kesan dalam jiwa kita, sebab nama Nabi adalah Nur. Bila benda Nur, maka dia akan memberikan cahaya di dalam hati kita sebagai umat Islam. Jadi itu makna hadis. Dalam hadis Rasulullah yang lain, Ummu Salamah menceritakan, inna qawa'ima min bari hada rawatibul jannah. Ha. Sehingga tempat apa namanya tiang-tiang, ha, mimbar Nabi itu adalah merupakan tangga daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Bahkan dalam hadis yang lain, inna mimbari ala tur'ati min tura'il jannah. Mimbarku ini adalah satu tangga daripada tangga surga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya menunjukkan kepada kita bagaimana kita boleh beribadat di tempat tersebut, alangkah mulianya kehidupan kita dari segi pahala pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca yang terakhir, yaitu mengenai kelebihan Masjid Baitul Maqdis sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Sa'id Al-Khudri, yuhadditsu bi arba'in an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ajabani wa anaqanani qala la tusafiril mar'ah yawmain illa ma zawjuha aw dhu mahramin wala sawma fi yawmainil fitri wal adha wala salatan ba'da salatin ba'da su'a tatlu asy-syamsu wa ba'da al-'asri hatta taghruba wala tushaddu rihal illa ila masajid masjidil haram masjidil aqsa wa masjidi. Jadi di sini tadi saya sebutkan tadi tak disebut dalam hadis yang Abu Sa'id mengatakan, di antara kata Abu Sa'id, empat perkara daripada Nabi SAW maka menjadikan aku kagum. Ha, no? Tentang empat perkara tersebut. Ha. Jadi, maknanya merasa kagum tentang apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Dan terpesona dengan apa yang disebutkan empat perkara itu. Pertama, di antaranya jangan musafir orang perempuan melainkan dengan suami dia atau dengan mahram dia kalau perjalanan dua hari. Atau kurang lebih sekarang sama dengan 90 kilometer. Ha, no. Maknanya yang membolehkan kita untuk pasar sembahyang atau jamak sembahyang. Ha, itu jauh perjalanan. Orang wanita mesti dengan mahram dia. Bila dengan tak mahram, maka dosa. Ha, keluar itu berdosa. Ha, bila berdosa, ada ulama mengatakan tak boleh nak pasar sembahyang, tak boleh jamak sembahyang. Ha. Ada ulama tapi jumhur mengatakan bolehlah, itu jumhur, tapi itu maknanya dianggap maksiat dengan tanpa mahram itu. Apalagi lebih-lebih kita nak pergi Mekah dan sebagainya, mahram ni sangat penting dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah puasa dua hari. Maklum dah, puasa hari raya, mana boleh orang nak sambung seronok sangat puasa pada bulan Ramadan tu, dia sambung hari raya, mana boleh, haram. Jangan ada niat nak puasa pada hari itu, sebab hari itulah hari gembira, hari untuk kita bersama untuk membatalkan puasa. Artinya bukanlah membatalkannya, maknanya dengan kita berhari raya itu berarti Ramadan itu sudah habis. Ha, tu sudah habis. Ha, tu sebabnya ulama-ulama mazhab Maliki dia tidak membenarkan afdalnya, bukan tidak membenarkan, afdalnya puasa Syawal itu akhir bulannya, bukan selepas hari ini hari raya esok puasa. Itu mazhab Maliki. Kenapa? Supaya jangan sampai orang menganggap kita masih berpuasa macam Ramadan. Dianggap orang Ramadan. Itu yang dimakruhkan oleh ulama Maliki. Tapi bagi kita tak. Itu yang paling abdal. Ha, selepas hari ini hari raya, esok kita sambung terus. Itu paling abdal. Ha, dalam mazhab kita Syafi'i. Ha, itu mengenai yang kedua. Yang ketiga, wala
wala sama yawmin fi yawmin alfil adha wala salatan salatan balsun. Jadi tidak boleh sembahyang selepas sembahyang subuh. Kecuali yang saya katakan tadi bersebab sehingga terbit matahari, wabak, dan bahkan pun juga kalau kita nak mengqada sembahyang kita yang lepas, sebaiknya kita mengqada selepas terbit matahari atau pukul 8 sampai naik matahari sebelum masuk zawal itu. Di situlah masa kita untuk mengqada sembahyang-sembahyang. Di antara sembahyang malam umpamanya witir tak sembahyang semalam, keletihan, tertidur, lena kita, maka esok paginya pukul 8 kita qada sembahyang kita. Witir yang semalam kita tak buat, jangan pelepah gitu. Rugi hidup kita. Ini di antara, jadi abdulnya qada waktu pukul 8 sampai naik itu sebelum masuk waktu zawal. Itu di antara yang abdul. Jadi sunat mengqada sembahyang-sembahyang sunat yang rawatib ni, sunat qabliyah, ba'diyah, terlepas qada. Kita tak lepas-lepas terus. Jangan buat la ilaha illallah. Umur-umur kita ni dah dekat jangan-jangan dengan kita mengqada inilah yang menyelamatkan kita esok pada hari kiamat. Sembahyang yang kita qada ini menyelamatkan kita esok. Waktu kurangan, ada sembahyang kamu dulu kamu buat qada. Itulah kenikmatannya. Waktu jangan lepas peluang yang baik, masih yang terbaik yang diberikan kita oleh agama kita. Dan yang terakhir, yang keempatnya, wala tushaddur rihal, jangan sangat bersangatan untuk bermusafir kecuali dalam tiga masjid tadi yang kita sebutkan, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah yang akan pergi umrah, gunakan masa sebaik-baiknya untuk melaksanakan umrah, ibadat sama ada di Masjidil Haram maupun di Masjidun Nabawi. Semoga bila kita keluar balik bersih macam budak yang baru keluar pada perut mak dia, tak tercalit dengan apa-apa. Ini di antara benda yang perlu kita ingat. Itulah di antara hadis yang kita baca pada pagi hari yang mulia ini. InsyaAllah akan kita sambung nanti pada akan datang dengan izin Allah Ta'ala, iaitu mengenai sembahyang yang lain pula, berhubung dengan sembahyang-sembahyang yang lain. Bila mana kita waktu malam, bila mana kita nak letak bila sembahyang tangan kita, tak bolehkah kita nak menggaru dan sebagainya. Itu mengenai bab-bab yang berhubungan dengan sembahyang. Baik, ini ada permintaan, ada jamaah kita meninggal dunia yang lepas, Cikgu Hishamuddin Hanafiah. Doa dikembalikan istri seorang sahabat yang diculik pula. Masya Allah. Bini culik, diculik orang. Inilah suka ganggu isteri orang. Baik, itu dalam Islam tak dibolehkan kita. Di mana dalam hadis Rasulullah SAW, man khabba imra'atan khabba, dalam sebuah hadis khabba, sesiapa yang mengganggu isteri orang. Maknanya ganggulah. Maklum nama ganggu. Ingin dia nak bercinta kah, ingin nak apa dan sebagainya. Palaisa minni, kata Nabi. Orang yang ganggu itu bukan umatku. Kena ingat tu. Ini hadis sahih. Kita ada bini, buat apa dia ganggu bini orang? Kalau nak ganggu juga, pergi cari yang tak ada bini ya. Apa yang tak ada suami tu? Ya, perempuan juga sebaliklah. Ganggu orang yang tak ada isteri lagi. Jangan mengganggu ketenteraman rumah tangga. Kecuali kalau dia sendiri mahu, itu hal lain. Kita ni dari sebab, bersebab. Bini orang, kita ganggu. Tak boleh, dia ada dah suami dia. Itu yang mana dia kata, palaisa minni. Bukan kecil benda. Bukan umatku, bukan umatku, kata Nabi. Jadi semoga jauh. Jadi dua ni kita, Allah masihlah, sama-sama kita berdoa insya-Allah kepada yang meninggal dunia. Dengan secara ringkas, mari kita baca Fatihah dan Qulhu Ahad sama-sama tiga kali kepada mereka ni dengan tahlil dengan ringkas insya-Allah. Sama-sama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-ladhin an'amta alihim gharil maghdu alihim waladhalin. Fatihah kita niatkan pada tadi yang meninggal dunia.
dan juga yang hilang bini dia. Yang hilang bini ini amalkan apa namanya, la ilaha illallah. Dicari dalam surat Al-Imran di akhir tuh. Di situ tentang apa namanya, ayat yang disuruh untuk mengembalikan bara, mengembalikan bini yang hilang, anak yang hilang. Atau hasbunallahu ni'mal wakil, banyak baca 450 kali. Hasbunallahu ni'mal wakil, hasbunallahu ni'mal wakil, hasbunallahu ni'mal wakil, 450 kali. Ha? Tapi dengan niat fokus, insyaallah, bagi yang hilang tuh. Nah. Jadi marilah sama-sama kita membaca Fatihah kepada semua yang sudah meninggal dunia dan keluarga kita. Kita niatkan semua, semoga mereka dalam kubur diserah rahmat oleh Allah, dilapangkan kuburnya, ampun kesilapan kesalahannya, letak tempat yang mulia pada isinya, dan berkata Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syaril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, alladziina yu'minuuna bil ghaibi yuqiimuunas shalaata wa mimma razaqnaahum yunfiqun, walladziina yu'minuuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil aakhirati hum yuqinuun, ulaa'ika 'ala hudan min rabbihim wa ulaa'ika humul muflihuun. Hasbunallahu wa ni'mal maula wa ni'man nashiir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhiim. Astaghfirullahal 'azhiim, astaghfirullahal 'azhiim, astaghfirullahal 'azhiim, alladzi laa qiimata lahu, laqad aflaha man qala la ilaaha illallah, 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 la ilaha 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 illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam, kalimatu haqqa, alaihi nahyi wa alaihi namut, su'ali biha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin, bimani wa karamihi ta'ala, innallahu malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Juga tak lupa kepada pengasas paksi, Ustaz Suhaimi, begitu juga sahabat-sahabat yang mendahului kita dan juga jamaah-jamaah kita yang sudah mendahului kita, semoga mereka dalam kubur diridai rahmat Allah Taala dengan berkata Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.